Driver Channel 17 Official. Namanya pinjem ya, mobil pinjem, jadi nggak tahu tangkinya tuh di sebelah kanan ya, parkirnya mintanya yang di sebelah kiri. Ini karena dia sudah mau muncul dari YouTube ya, ujung sudah mau muncul, jadi ini spesial aku belanjain dia lah ya. Jadi sementara Ginanya ditinggal dulu di sana, kita pakai yang mobil kota-kotanya ya. Ini kira-kira mau kemana kita? Kita lihat aja, dia katanya pengen tas. Nanti kita lihat dia pengen yang seperti apa. Ini kita lagi ngisi si minyak sama sekalian tarik duit. Kayak apa keseruannya, pokoknya ikuti terus. Wes, pokoknya muter-muter Bali. Muter-muter Bali yo. Ya, tapi jalannya enggak tahu. Pokoknya ikut jalan aja ya. Pokoknya ikutin jalan aja, nanti baliknya gampang lah. Kita pakai Google Map. Iya. Kan gampang patokannya, depan bowling. Depan banner mobil bowling. Nah, pas. Iya. Ini tempat kerja di mana, guys? Pinggir dulu mana. Oke, kita sudah sampai di sini ya. Biarin dia mau milih apa. Ayo, silakan pilih. Jadi ini spesial momen, kata dia sudah mau muncul di YouTube. Aku kasih reward, belanjain, serah mau pilih apa, tas dan sendal. Lihat-lihat dulu. Ben, lihat-lihat dulu. Muter-muter dan pasar Bali pakai mobil kota-kota. Tetap tam kargo. Oke. Ini sebelum belanja makan dulu ya. Mana ini masuknya? Sebelum shopping kita makan dulu, isi tenaga dulu. Jarang-jarang. Oke guys, setelah sudah makan ya. Terus sekarang wayanya belanja-belanja. Jadi ini memang momen-momen langka sih kayak gini ya. Jarang-jarang. Tapi karena aku dulu pernah janji kalau memang ini nanti aku bakal kasih reward. Dan memang udah lama juga sih kita nggak shopping-shopping bareng kayak gini. Oke, pokoknya ikuti terus. Kita mau belanja apa aja nanti ya, ikuti terus video. Maksudnya gimana ini? Mana muka udah? Enggak. Ah, jadi kalau kau macam-macam tuh ada mukamu situ. Makasih, Pak. Oke guys, sayurnya kelar juga. Kita belanja shoppingnya ya. Tuh sampai HP-nya ngedrop ya. Ini kita mau kembali lagi ke kantor ya. Karena kaki juga sudah gempor ya. Nah, di sini tuh anak kantornya deket, banyak makanan nih, mau KFC, mau McD. Oke.
banyak pilihan, mau makan apa aja ada dekat di sini. Ternyata di Bali tuh ternyata malam itu ramai sekali guys. Ini padahal ini malam Senin ya. Ini malam Senin. Ramai banget nih. Kalau mau ngopi-ngopi cantik dan ganteng nih, ada Starbucks nih, ada Burger King juga. Mantap pokoknya. Strategis sekali pokoknya mah. Mau ke Kuta nih, pantai Kuta nih juga dekat dari sini. Itu tempat okay. Pizza Hut. Pizza Hut. Oke. Wah, angkringan tuh. Wah, ini obral-obral baju nih. Oh, banyak. Pasar malam. Ramai. Ramai kali ini. Oke. Ternyata kehidupan malam di sini ramai banget ya. Sangat berbanding terbalik sama siang loh. Ini kalau siang, karena siang emang panas banget tadi ya. Ini malam ramai banget ini ya. Aku baru lihat ini. Tadi siang tuh benar-benar sepi loh, siang tuh sepi loh. Pengen rasanya gua belanjain Pak Yuni. Banyak baju-baju cewek cantik. Jadi iya benar. Jadi kalau di tempat lain-lain itu sore itu udah pada tutup, di sini tuh malam justru baru buka. Ramayana pun di sini tutup seperti biasa ya, jam 10. Kalau tempat-tempat lain tuh jam 7, jam 8 tuh mungkin sudah tutup. Ini masih terus. Ah, tuh depan tuh nih, depannya Wuling nih, ini Wuling. Ini Wuling tuh. Oh, itu Gina. Ah, ini dia Gina. Maafkan ya Gina, kamu tadi ditinggal lama kita shopping belanja. Wah, ini juga jadi ini guys. Alhamdulillah kita sudah sampai di sini di kantor Tam Cargo dan Pasar. Ya, terima kasih sudah mengikuti video kali ini ya. Seru-seruan hari ini. Senang, Mas? Alhamdulillah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Oke, guys. Jadi, semalam itu kita sudah kemalaman ya. Pulang shopping. Ternyata Depi yang lebih banyak shopping kemarin tuh ya, ketimbang suaminya. Ya, begitulah perempuan ya. Aku beli banyak banget ya buat stok ya, karena sekarang itu benar-benar harus menjaga penampilan ya. Karena aku dapat komplain ya, Mbak Depi tolong dong dirubah itu cara stylenya ya, biar lebih rapi, orang biar enak liatnya ya kan. Nah, ya udah mulai sekarang. Memang harus rajin-rajin ganti-ganti ya. Kemarin Devi beli baju, beli celana, terus beli sendal, beli sepatu. Tapi bojoku juga beli sendal, dia juga beli celana gitu. Terus kemarin beli apa aja ya, pokoknya ya stok lah. Oke. Stok lah buat ganti-ganti gitu ya, karena memang ya mau nggak mau semakin kita ini memang kita harus jaga penampilan gitu. Oke lah, yang penting aku sudah tepati janjiku untuk shoppingin dia ya. Biasanya papa kerja, mama shopping, sekarang mama papa kerja, dua-duanya shopping. Ya itu juga momen yang udah lama banget sih, terakhir kita shopping bareng itu zaman bawah Sahi. Dan ini kita kemarin baru bisa shopping bareng lagi, alhamdulillah ya.
semua itu ada masanya ya, roda itu berputar. Jadi terkadang kita ada di bawah, terkadang kita di atas gitu ya. Jadi tetap bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki ya, dan jangan pernah meri karo kancane. Pokoknya jangan pernah iri sama teman, sama rezeki teman itu enggak boleh iri. Kita harus syukuri apa yang sudah kita dapat, apa yang dikasih sama Tuhan buat kita. Kita syukuri, insya Allah kita akan selalu merasa cukup. Begitu. Oke, mantap kan? Ya, pokoknya terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti videoku ya. Makanya aku hari ini tampil gini. Cantik kan? Ini kemarin aku beli baju ini ya, sama celana tuh. Aku beli ini, terus aku sengaja hari ini agak cantik-cantik begini ya, soalnya biar yang minta foto nanti ada cantik-cantiknya gitu. Ya, segitu dulu. Makasih sudah menyaksikan videoku. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih ya.